الله صل على سيدنا محمد صلاة تكتب بها الصدور وتشرح بها الصدور وتهون بها الأمور برحمة منك يا عزيز يا غفور وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآله الأطهر وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. عن جابر رضي الله عنه أن أعرابيا قال يا رسول الله من خير الناس؟ قال من طال عمره وحسن عمله. Rawahu Muslim. Al hadis au kama qal sadaqallah hasyiyakum. Ashabul badilah para kiai, para sesepuh, bini sepuh. Sedaya kemawon ingkang sanget kula mulyakaken saha kawula taati. Dumateng panjenenganipun akhina billah Bapak Haji Mistono sekeluarga, mudah-mudahan panjang umur. Amin. Murah rezeki. Amin. Ingkang sanget kula mulyakaken saha kawonten hadirin sidang walimatul khitan. Sidang walimatul arus yang berbahagia di sisi Allah. Alhamdulillah seluruh yang hadir di majelis yang penuh berkah ini saya doakan hidupnya diberkahi Allah. Amin. Catatan ini buku harian kula walimatul khitan. Padahal sing nulis sing ngundang dhewe. Monggo ngawas sekali kula santai nggih. Nggih. Wis suwe mboten kepethuk wong rungkut lor niki. Monggo dimanfaatno sing sae. Nggih. Hadis bersumber dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Sinten, Pak? Ya, rugi reda. Ada seorang badui berkata, ya Rasulullah, niki ya nida ya memanggil. Man khairun nas, nek diterjemah nu bahasa pojok kampung. Sinten tiang ingkang sae menika Kanjeng Nabi. Siapa orang yang baik itu? Ini Rasul tampil sebagai seorang murabbi sejati. Di sini Rasul tampil sebagai seorang pendidik sejati. Rasul itu bila ditanya oleh seseorang, jawabannya senantiasa dilihat kondisi objektif orang yang bertanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Nek sing takoni wong medit, duwe dikemiten. Wis dikemiten ini jadi plaster. Sinten Kanjeng Nabi tiyang-tiyang sae. Lan ingkang kepareng kali Allah. Rasul menjawab, "Kau imut to'an yang dua
wong sing gelem pawe daharan marang wong-wong sing butuhno. Olae sing takon wonge men. Sing medhi terus teko. Kula. Nek sing pangkulmu wani wong tuwa. Tiang sing sae kados punapa Kanjeng Nabi. Amal punapa Kanjeng Nabi sing paling dipuncintai Allah. Kal birrul walidain. Amal sing paling top markotop yaiku bekti marang wong tuwa loro. Nek sing takon iku wonge wani wong. Rupane nggih. Nggih. Nek iki sing takon iki Gusti Allah wong standar wong Baduwi ku Arab desa Arab ngono. Man khairun nas qal man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Rawa Muslim. Wong sing bagus iku cekiten ya nggih. Yen wong sing dawa umure bagus amali. Roh Muslim. Lah kelakuane menungso niku fluktuatif, Pak. Naik turun, golek wong sing istiqomah iku rada angel. Pencates napa ten? Nggih. Ono nomo kusuk wiritan. Bareng dadi tuwek metu blodoke ya ono. Nomo kusuk sapa masjid. Sapa musala wiritan tas baidumat. Bareng dicoba donyoe akeh masyaallah montore api gendaan. Ndiwangi. Insya Allah itu cili ebien kurang bahagia dan kurang bermain. Bareng dadi wong bermain. Rumah ada keterangan ini. Ada uang itu cili embawaling masya Allah. Sembarang larangannya Allah disasa. Bareng ketemu tuwoi, ketemu tobatin di lu yono. Gimana betul? Ojo dume. Gimana ya? Bodoh mesti ne. Kadang-kadang ono uang kurang sakilan kata beri wali pak. Tasbih tuwoi itu pun. Rumit benar, ngetan titik janggungan. Masya Allah, kena coba pak, gebelak ke cendel bokong yo. Bodoh tulung mesti, sing tak jauh, sing bagus pembungani marang sak bodoh-bodoh. Lu mau ngaji kelakuan ni yo? Sing sapa ning wong bagus pendungane marang sak padha-padha kakek-kakek njaluk bagus marang awake dhewe. Sing sapa ning wong kemalem sumpah serapah dungakno wong elek kakek-kakek njaluk elek kanggo awake. Dadi wong sing bagus iku yaitu wong sing dawa umure bagus kelaku. Wong dhewe ngombe kiwa iki ayie. Ketara gak tau melok PKK iki. Eh stop. Lah nek dhewe ngombe gak entos pemane ngatur negara. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Monggo. Umur kula, umur panjenengan sing kari sak onjotan iki lho dulur. Kula kali sampeyan isoge durung mesti. Ngono ya? Nggih. Pinter durung mesti. Matek wis. Monggo digunakno sing temenan nandur becik marang sak podo-podo.
sangatlah cerdas orang bijak bersemboyan. Waktu adalah kehidupan. Jika sebagian waktu kita hilang secara percuma, maka hilang pulalah sebagian usia kita. Umur manusia bukan miliknya. Lu ngono ya? Umur manusia itu duduk milik. Lah umur itu duduk milik pemane omai, montori, sawai, pabrik. Nek ngarani omaku, montorku, sawaku, tambakku, kebejuku. Umur manusia bukan miliknya. Tak undang saya sebrep sanggrene nek rene walima ya. Waktu yang digunakan hidup bersama Allah, itulah umur manusia yang sebenarnya. Kata ini. Iki kuncine. Waktu sing digunakno urip bareng-bareng karo Allah, berjalan do agamae Allah, berjuang no agame Allah, iku umure menungso sing sak mestine. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala. Pak. Pak. Sampean njak nyambut gawe sing karo wegel diwangi mbecuk rono mbecuk rene goro rono kok takon. Sing mlebu nang masjid karo sing mlebu nang WC kendi dhuwur ngene. Wis ta, termasuk kiai ini. Ayo bareng-bareng ngaji ya. Ngelembur bengi melek peras tenaga keluar keringat, yo pikiran, yo perasaan. Dikei hasil be Allah, dikei rezeki. Sing kita sarut nonang masjid, taruh sing kita nonang wisi kendi. Sing wani jawab ke sing kita nonang masjid. Di pagi yang berkah ini tak cak besanan. Supaya anak-anak putuku udah diberlian kabeh. Jawaban sing jujur ake sing disetor nonang wis. Oleh kula ngomong kasar. Ojo tersinggung ya. Sing paling ake menungso mancik bumine Allah iki dadi hambae wis. Duduk hambae Gusti Allah yang sejati. Tapi wis iki do omae ku bengok-bengok halo, penuhilah saya. Halo. Melek mripate panjenengan sing dadi pusat perhatian. Yo ngono nggih? Nggih. Aku takon. Sampeyan melek mripat sampeyan mikir sing dadi pusat perhatian apa panganan? Goblok marem miring. Waktu yang digunakan hidup bersama Allah, itulah umur manusia yang sebenarnya. Mulai orang umur 100 tahun, 120 tahun bareng boleh gak duwe sangu apa-apa balas. Mau tahu ngetengi wong tok 40. Mulai gak tahu nek 60 tahun mangsul dosa ngucuk ditinggalan masjid kata ditangguran bagus akeh masyarakat muga-muga tetep keterangan sing barokah amin wis walima ya ida du'ya ahadukum ilal walima fal ya'tiha mutafakun alaih. Apabila salah seorang di antara kamu diundang walimah, maka datangilah. Mutafakun alaih. Nah walimah itu macamnya kau wadah. Nek 10. Nek 10 tak pernah ngelabe, berarti kiai gak cerdas. Para ulama sampun sepakat, buka kurung ijma
tutup kurung. Nek nekani undangan walima kados kemanten mekitem kata niku walimatul arus kados kemanten menika hukumipun wajib sepanjang boten nenten odor sari gimana ya dene nekani undangan-undangan walima liyane sunah lah sampeyan ojo kepikiran kok didefinisi no. Sunnah adalah perbuatan bila dilakukan mendapat pahala, bila ditinggalkan tidak apa-apa. Nek diundang wong sak liyane walimah kemanten gak tau teko, gak tau teko, gak tau teko. Kula elingno sampean, purun napa mboten? Di masyarakat itu ada hukum yang tidak tertulis. Sanksinya sanksi moral bersifat mengikat. Bahasa pojok kampung iki, nduk masyarakat itu buku enteng-enteng. Sampai ini dundang konco tonggo sana gak tahu teko dilebokno buku inting-inting kan masyarakat ya tonggo sampai akan memanen sebuah penyesalan dan penderitaan sampai nek matek sawaya-waya ganuk sing teko polai sampai gak duit tanduran bagus marang sak podo ini wong ini dundang wong gak ngeregan ngomongin lah berkat gak pejaje dibono kiai sing gak untune wong sing pikirane ngene iki mentale mental kok wae Pak gawe menu iku wae lho lho Pak lho nggih aja dioper iki nek iki padha duwene Pak ini mboten nduk masyarakat iku ono hukum sing gak tertulis bersifat mengikat sanksinya sanksi moral bahasa wong awam duk masyarakat iku duwe buku enteng Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala bisa dilanjut bisa dilanjut ada empat prinsip lu kok no gak tau gurung ini sampe ini suwe gak merena sing kudu dipedomani santri bila ingin mewujudkan rumah tangga bahagia coba ae wis kemanten anyar kemanten lawas kemanten kawak nek kepengin rumah tangga bahagia kudu gecokan iki number one lo number one nomor cici prinsip yang harus dipedomani santri untuk mewujudkan rumah tangga bahagia adalah prinsip kebebasan dalam memilih jodoh wong lanang bebas milih jodoh sing dicintai wong wedok bebas milih jodoh yang disayangi sini lupa bukan bebas mutlak tapi terikat oleh rambu-rambu tertentu sing gak oleh dilanggar nek rambu ini dilanggar mesti rumah tangga gagal dan berantakan lupa gak bisa di rambu sing gak oleh dilanggar lupa ini ya jangan menikahi wanita-wanita musyrik. Allahumma sholli ala Muhammad. Sabalike fatayat muslimat aja gelem dirabi wong lanang sing musyrik. Berarti pertimbangan yang mendasar untuk nikah yang pertama adalah kesamaan akidah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekaligus membatalkan omong wong sing ngawur yang membolehkan nikah antar agama. Jadi nek ana wong nikah antar agama, ngene iki terus zina, Pak. Lho. Lho ngene iki. Tegane patah, ya dhewe Kristen.
Insya Allah dijanten nggih. Marun tukaran, kula niki dereng dipegat ya iki kali bojoku kula tawara. Iya. Apa pertimbangannya setelah saya teliti pertimbangannya menyelamatkan warisan? Ya apa carane nikahi antar daerah? Karom Mbak nih Mbak tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Anaknya roto-roto wahiri daya serapnya di bawah normal, biasanya epilepsi dan albino. Kalau kau albino itu ane lu lili dumbo itu lili dumbo. Bule-bule. Ono yo kaken durungku ana situ, nduk tulangan ana situ. Nah iki rada kasar titik wali mal gak apa-apa yo. Lu ngono iki nek kubalik-kubalik iki yo gak mentol ngetokno iki, Pak. Wedi gak diundang wong yo. Kula wantu. Berdasarkan penelitian ilmiah dalam dunia ilmu kedokteran, orang itu kalau dalam kategori mahrum sepanjang akali sehat dan normal mesti mboten metu setrume. Contoh ya, ana uang gonceng dulure kok manuke ku tangi. Ketok dulure kok iku tangi padahal kan lho. Iku uang gak patek. Kelas. Dadi nek orang-orang ngono bapak gak gaya anak. Lah ngono ah. Wakil goreng-goreng iku mesti uang duduk uang iku gak kewan mana malah saya ini tidak keterangan nih. Dunia ilmu kedokteran modern nemono uang ini dalam kategori makrom ada hubungan darah yang dekat ini kini bisa ngelilir lah ini tidak aku sampein ketok bebek sampein ngomong nungut periksa no periksa berarti saraf sampean ana sing gak beres iki. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Begitu indahnya Islam mulai gak oleh nikahi orang yang dalam kategori mahram. Sangat dikhawatirkan tidak adanya keharmonisan. Paham napa mboten? Nggih. Pak, sampean ngaji gak patek cerdas ini. Mulai ini sarapan yang enak lah. Masuk ke jaman Cina dulu meracang jangan kunci muangan yang enak steak ego insyaallah gorengan kepiting endok setruk kalau setruk itu tidak uang ini setruk umpama listrik bebannya berat kabelnya gak standar kok insya Allah mangan wis semua yang sing enak-enak ngaji sing ngakas rukuk sujudi sing kuat gak ono setruk itu amin amin nek bumi dulu ono susu amin main no PS2 ini bucu sama awas keliru PS2 tonggo gepuk wong linggis loh Pak Gusali apa hubungannya setruk kalau bermain PS2 loh diterang ya Pak bermain PS2 dengan kemesraan dengan istri ini sumbatan-sumbatan darah yang ada di jaringan saraf sensoris akan cair lancar jasuk bolong melepun jenerut di hati ini jasuk bolong kegelan gini saya doi subhanallah nasib kadung joyo Pak singkil pun memang ditutup noa ayu asyai Allah, gak sembarang kiai di telepon ayu asyhadu. Insyaallah
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Mentuk-mentuk. Kiai mboten cukup pinter kudu iso nyenengno wong. Saiki akeh wong susah pak iso guyu. Mulai sumber porong yo gak emot, mentul gak emot. Mulai ngene wong. Mulai aku gak ndak-ndak ngaji lan ora pokoke wong iku seneng sing stres waras. Nek kepingin alim yo mondok. Lah ngoten to? Nggih. Jangan menikahi wanita-wanita pezina. Wanita pezina itu bahasa tulangane balon. Balon itu sapa bayar oleh kelon? Plat kuning. Setiap penumpang boleh naik asal bayar. Kalau sudah langganan bon pun boleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala. Insyaallah wong gedangan ngarani gemono. Gemono barang sak gegem ditawak nomro-nomrono. Jeragane jenenge germo, germo iku seneng mangan seger nyambut gawe mo. Mangan nunduk. Kecuali boten oleh nikahi wanita-wanita bezina. Ditetep no? Saking mulia nikah, saking luhur nikah, mencakup masya Allah tujuan-tujuan yang suci dan mulia. Di antaranya untuk mengembangkan keturunan. Rata dukung keterangan ini. Mulai nana wedok majer, masya Allah sing lanang punya hak untuk nikah lagi. Umpama sing wedok keberatan sampai nang pengadilan, sing lanang menang. Kenapa? Di antara sekian tujuan perkawinan untuk mengembangkan keturunan. Lho kok gak oleh Pak Gus Ali? Insyaallah wong balon iki ana bolongan. Diterangno. Diterangno. Wong ana temenan sikilmu. Jokno lho anyang-anyangen. Untuk orang bikin kiai metingkrang, untuk perincilan hilang bingung. Diterus, Allahumma shalli ala Muhammad. Berdasarkan penelitian yang pernah saya lakukan, santai ya. Sing mentok no bagus gak bagus ya keturunan. Iku nek nang kewan, opo jari jago nih. Nek nang menungso opo jari induk baboni. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala. Sopo ala mbantah tanteng kulir tau liti kuda kali Habib Soleh Al-Jubli almarhum sama teng Sumbawa. Kuda yang layak diadu di medan arena balap iku kuda yang hasil ternak dari induk-induk jantan yang unggul. Kutuknya mon, sing semua rani boten pedot, masya Allah teku isai panjang itu dari induk jantan yang bagus. Kulo tahu meliti tawali, masya Allah begutut itu babone, masya Allah unggul, masya Allah jantannya begutut tuban lokal, unini itik. Ayam juga begitu, sapi juga. Pokoknya nang kewan sing nentok nang bibit lanangi, paham tak betul? Tapi nek nang menungso, lumano ya? Opo jari baboni. Kulo tahun rangno nuk Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga ini pak. Onok guru besar protes. Saya tertarik sama ceramah bapak. Cuma ada yang saya tanyakan. Bagaimana peran bapak? Wong bapak yang post up. Lu post apa? Nggih. Wong bapak iki sing ngumpo. Mosok gak dibagi blas. Lho, jawaban saya santai. Biasanya yang nuirun bapak, insyaallah adalah bentuk-bentuk isi. Jebere sikil.
alim sikile jeber, insya Allah anake sikile. Nek bapak niku urunge gawet, insya Allah anake urunge gawet. Nek bapak niku drijine pokoke insya Allah anake dhewe. Biasanya bentuk-bentuk fisik iku no yang mewarisi dominan dari pihak bapak. Lungono. Tapi wate aku gak hati kepribadiane sikapi yang banyak mewarisi adalah pihak ibu. Mulai ini ada uang rumah tangga sing wedok meteng kok sing lanang ngelayap budoy. Korban pertama adalah anak yang ada di dalam kandungan. Percaya apa betul? Morongi lerai daya serapi di vanoral kon tuku gula keliru mes. Apa sebab tatkala mengandung dulu ibunya sering susah. Kesusahan yang dialami ibunya direkam oleh si bayi jadi loh mesti keimanan neptu gitu. Sarapan yai. Kulo niki Pak selera tinggi nek mangan nanggung-nanggung wis tak wakilno sampeyan. Lho kok sombong enggak wong kulo iku umpama mobil. Insyaallah Porsche sedina pidhato ping telu luar kota macet. Nek mangan niku jangan asem. Ya meneh. Saya nggak ada istirahat, itu mari mangan enak turu. Tapi nih aktivitasnya cukup, olahraga cukup, masih lari. Insya Allah sehat Pak. Apa lemak-lemaknya terurai? Paham dong betul? Konco konco mau balik tak lari, kau yang tadi mau balik. Tuku raket tak latih badminton. Tuku sepatu futsal tak latih. Entah tadi mau balik disuruh wong, masya Allah. Sebuntut sak mangkok dikontekno. Sate marono turu ngandel susu ya iku sing gawe setruk. Paham mboten? Wis tak dongakno sugi kabeh. Amin. Bisa dilanjut? Terus. Sing nomor 4, rungokno. Jangan menikahi wanita-wanita yang rusak akhlaknya. Temenan. Sebab wong wedok iki nangka cagake agama, cagake bangsa, cagake negara, cagake rumah tangga. Aku takon nang wong rumput lor iki. Cagak iku meneng tak keloyongan. Nyo ojo ono cagak ngeloyong iku cagak sempel. Mulai rumah tangga itu bisa dihitung Pak nek ono istrine iku ngeloyong ae enten ono bugrek iki rumah tanggane. Bener ya? Mulai saya dina rumah iki duwe tesis ngene Pak. Cek mencatet Pak Tai. Bila ada orang sukses dan berhasil, tanyalah dua hal. Pertama tanyalah siapa ibu yang melahirkannya dan siapa istrinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis tah, kaya dicolong Pak niki Pak. Nek ana wong berhasil alim, pengaruhnya kuat, insyaallah sugih. Takon ana rong perkara. Siji, siapa ibu yang melahirkannya? Dua, siapa istrinya? Tiga contoh ya. Kalau orang-orang yang kesandung masalah hukum berurusan dengan KPK rata-rata istrinya orang-orang geragas. Gak pakai moco koran balas gitu. Para koruptor-koruptor di mana saja iku gak budal di roto-roto didorong sing wedok gerak. Wis Pak, cukup Pak, enggak nyaut Pak wis. Gede bedhe. Mulai kula niku nek dijaki wong pertimbangan urusan nikah, urusan jodoh jelimet Pak. Kula njuk waktu tak istikharah sik. Tapi nek
urusan buka warung wis gak istikoro. Dinten napa ya ikam dina pina? Cuma nek kon nganut aku, golek o dina Sabtu, golek o tanggal 6, ujung pembayaran. Anu Gus kula badhe ngedekno man duduk pendemi dina napa sik kabeh dina api nek wis gak usah pon paing liwon legi. Nek kon ngedekno mah iya dina Minggu sebab Minggu akeh wong prei akeh sing ngewa kiai cerdas wong dijauhi santri dina buka warung kiai ini milih dina semua legi ya karena wong tuku cuma ngirim donga paham pak? Muka-muka manfaat amin amin. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bawa pak ini kan gak diterang lagi ini selek ngetes murid gula ini wapak padi kula wakil wakil no anak gula yang mapak pinter di rayu itu becet-becet di gula kalah ya gula ini wong rumput dulu rimun kangen iya insya Allah kangen-kangenan tapi ini salaman gak ada lemeh ake tunggal salaman karo kiai gak usah diocok-ocok lesu tangan kiai cukup tangan siji sing penting leme krungu ngene sing nuntan ya Allah Pak Kanjeng Nabi niku nek putri-putri dipun dipun tangletaken tiyang kan niku dibuka Pak. Beliau bersabda sesungguhnya si fulan beberapa kali telah menyebut-nyebut namamu. Rasul bersabda demikian sambil melihat kondisi psikologis sang putri. Nek tirai tamannya ditutup, melbot, Rasul tidak akan melanjutkan pernikahan. Nek putri ini diomongin kok meneng, Masya Allah. Menunjukkan sikap tenang berarti mau Rasul akan melanjutkan pernikahan. Tahu nggak nusa strip nih? Yeah. Jangan mengukur anak kita seperti diri kita karena era dan zamannya berbeda. Pak, yeah. Ini zaman dia nih wong gendaan, mulai raining hutan recok-recok. Nanti bapak ini turu nyerobot mencolot pagar gitu ya bayang saiki gua ada Twitter ada blog ada Facebook ada SMS ada jejaring gua ngerang jejaring kok gak jaring ya Allah jadi ini gendaan enak lagi yang saya tunggu depannya rawon setan dijawab karo pacare jangan mas silakan pindah ke rawon dalbo saja pak pak jadi gak oleh mentang-mentang sebagai wali mujbir artinya wali yang punya otoritas memaksa anak gadisnya untuk dinikahkan dengan siapa saja. Nek wong biyen iso saiki gak iso, percaya napa ten? Apa maneh wis anak sampean tau kuliah, roh dunia maya, maca majalah, maca cek and recheck, insyaallah berita silit berintik. Soalnya berintik ku silit. Sampeyan dipelajari tuh ngono gak paham ya. Iki kok tola-tola ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Muga-muga dadi keterangan sing barokah. Amin. Ojo maksa-maksa anak lah. Kok ngono? Gata di pengadilan tinggi agama, Pak. Pernikahan yang berangkat dari unsur keterpaksaan tidak tahan lama dalam jangka relatif terjadi gugat cerai alias pegat. Ah.
Sampeyan ngomong, mbok menawa anak sampeyan ditakokno wong, iku lho nak kiai gano untune lho bala-bali takon awakmu. Nek anak sampeyan sampeyan ngomong-ngomong, kiai wis tuwek wae. Lha cek diterusno berarti gak nyambung. Tapi nek sampeyan ngomong bener Pak gano untune Pak, tapi menarik iku. Lha terusno. Contoh ya. Contoh, sampeyan nek nyaut, ngene mboten? Masih gano untune Pak. Gak kalah Pak kalau semuanya untungnya. Dukur Pak itu tua, menisar itu. Nam. Bisa biar ngantuk ya Pak. Kedua, prinsip yang harus dipedomani santri nek kepingin rumah tangga yang bahagia. Itu tuh nge? Prinsip saling melengkapi, saling memberi, saling menerima. Sejalan dengan pesan suci Al-Qur'an, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Betul. Waktu kula biji untuk kula jawangket rambut dawa kuwaga, gak cekel dhuwit, Pak. Bareng saiki untune gak ono dhuwit akeh. Jadi uangnya ada sisi kelebihan, ada sisi kekurangan. Takon, kenapa Pak Gusalinya sampai nek kepingin apel? Wong gak ada untungnya. Hei, takon gak cerdas yo. Ahli teknologi di jus lagi ada. Sate, di paru. Kau no angel, dunia gak no angel, semuanya bisa diatur. Gimana betul? Gimana tuh mas? Lah masih untune jangkep, ini gak ada duit kepingin apa lagi nih? Yang ngenteni duntang wong walimah ya. Yang ketiga prinsip yang harus dipedomani adalah prinsip mawaddah warahmah. Prinsip ini bisa kita ketemukan pada surat Ar-Rum ayat 21. Mawaddah warahmah itu bisa terwujud satu harus melalui mikasa. Ya ana kemanten lanange, ana kemanten wedoke, ana waline, ana seksine, ana ijabe, ana kabule, ana mas kawine. Lha ngoten ta? Syukur-syukur dinikahno nduk masjid dina Jumat ditabono terbang disesweni wong akeh. Jadi kok penting saya ini wong akeh. Tuh, nikah itu selain masalah pribadi juga masalah keluarga, juga masalah masyarakat. Penting diumumno. Nek anak sampean dilamar wong ditakoni wong gak usah diumumno. Engko mbene ana e gak cocoke wong iki mboten isin ngene ta? Tapi nek wis nikah, walimah kudu diumumno. Kula nek walimah niku nek ngundang wong 30.000 wong, Pak. Niki kate mantu mana lho? Telepon mana Ayu Asyari? Dede Asanti, Pak. Wong sholat ala Muhammad. Wah, Muhammad. Wong ngundang, Pak. Ya Allah. Kiai zaman akhir di SMS itu. Lekasnya aku lepek geli, sehingga enak uang-uang yang dipidikai pidati lewat SMS. Ahli teknologi ngundangi SMS, ini kayak pengajian ya. Mulai sampai anu lagu salah alamat Ayu Ting Ting lu apa? Insyaallah dinyanyi no apa lu mawaddah warahmah bisa terwujud bukan oke? Manakala suasana hati kedua pasangan sama-sama ikhlas sehingga ada kemauan rela berkorban untuk membahagiakan pasangannya. Jadi gak boleh ngeladeni wong lanang setengah-setengah, wong wedok ya gak boleh ngeladeni wong lanang ya gak boleh ngeladeni setengah-setengah. Kudu sambung suasana sama ikhlasnya untuk
punya jiwa rela berkorban demi kebahagiaan pasangannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Telu. Manakala mawaddah warahmah itu benar-benar terwujud, rumah tangga akan tahan banting, ulet dan tahan lama, siap menghadapi gelombang apapun yang menimpa rumah tangga tersebut. Muga-muga tadi keterangan sing barokah. Amin. Prinsip yang terakhir adalah prinsip mu'asyarah bil ma'ruf, memperlakukan istri dengan baik dan sopan. Sebab wong wedok nek dikasar pedot, kalau terlalu dimanja bengkok. Hati-hatilah di dalam memimpin istri. Kadang-kadang orang itu berhasil memimpin desa, memimpin organisasi, tapi gagal urusan dalam negeri, gagal memimpin istri sendiri. Ono tak ono? Nuturi wong pau winter, nuturi sing wedok gak mentas yo. Polae biyen nemu nduk mall. Wong sing nemu nduk pondok ae durung karuan iso dicetak dadi wong salih. Apa maneh sing nemu nduk mall? Pak. Ora ono berlian keleleran. Sing keleleran iku watu kali. Mulai ana wong diberlian kok ditelek jero lemari, dibuntel kain putih, dikei lengo, iku duduk nyembah berlian duduk musrik ndele barang sing nduk panggonane. Sabalike ana wong kok di watu kali gawe wedhi dibungkus dibungkel putih dipone make lengo wangi, iku pun wong edan. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Hamdan yuafi ni'ama wa yukal mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dad wa sirri sadri sa'ilil asma'i wa sifat. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.